Akibat hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan abrasi pada Sungai Cikeruh di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan mengakibatkan satu rumah ambruk pada bagian belakang. Kejadian ini sangat mencemaskan kehidupan warga yang berada di sekitaran bantaran sungai. Pasalnya, ada dua rumah lainnya yang juga terancam ambruk akibat abrasi. Abrasi yang telah terjadi sejak tahun 2007 ini, sejauh ini telah menggerus sejauh 40 meter kawasan bantaran Sungai Cikeruh. Salah satu rumah milik Saman 65 tahun di Blok Sukatani pada bagian kamar dan kamar mandinya ambruk akibat tergerus aliran sungai. Akibatnya Saman beserta keluarga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dikhawatirkan kejadian ini akan menjalar ke rumah-rumah terdekat milik warga lainnya. Pihak pemerintah desa dan warga sangat berharap pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung cepat dalam menanggapi masalah ini. Kalau untuk masalah penyurpayan mah ya alhamdulillah dari pihak kecamatan, pihak BPBD juga udah pernah melihat itu, udah pernah nyurpai segala macam. Cuman untuk realisasi ya kita masih belum ada kabar sampai bahasa ini sampai mulai parah lah bahasanya. Jadi kondisi warga di tiga rumah ini tetap bertahan, Pak? Sementara bertahan, Pak. Tapi kalau tiap ada air bah datang mah ya selalu mengungsi. Ya, mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti itu. Kosong atau lagi ada orang? Ada orangnya di sini. Ada orangnya, tapi kan udah dikosongin itu barang-barang semua mah. Udah ketahuan bakal ambruk sih. Itu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.